Assalamualaikum saudara-saudara yang terkasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan renungan harian kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 100, ya. Judul renungan kita hari ini adalah syukur dan pujian. Di dunia medis ada alat yang disebut sebagai Heart Rate Variability Monitor yang berfungsi untuk mengukur ritme atau irama detak jantung seseorang. Idealnya irama atau ritme detak jantung dari detak satu ke detak yang lain itu teratur dan seimbang. Penelitian HeartMath Institute mengungkapkan bahwa penghargaan pujian belas kasihan, kemurahan hati dan ucapan syukur dapat menciptakan rima detak jantung seseorang menjadi seimbang dan selaras. Hal tersebut menyebabkan seorang merasakan kedamaian dan terhindar dari stres. Sebaliknya frustrasi, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan emosi-emosi beracun lainnya dapat menyebabkan ketidaksinkronan irama jantung sehingga akan menyebabkan seorang itu menderita kegelisahan dan stres. Nah, Pemasmur mengajarkan agar, agar umat Tuhan itu senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dalam tradisi Yahudi bersyukur dan memuji Allah adalah ciri-ciri kesalehan. Sementara itu, Tuhan Yesus memusatkan tindakan dan ajarannya kepada kasih. Ia mengajarkan agar setiap orang itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sama seperti diri sendiri. Prinsip tersebut di atas secara ilmiah mengungkapkan bahwa seorang yang bersyukur dan membiasakan diri memuji dengan cepat akan berpindah dari frustasi, depresi, khawatir, jengkel, marah, atau benci kepada penghargaan dan perdamaian. Demikian pula, mereka yang menanggapi suatu, segala sesuatu dengan kepuasan, penghargaan, pengampunan, sukacita, kasih, dan belas kasihan menjadi orang yang sangat damai dalam hidupnya. Allah menginginkan kita bukan hanya sehat secara rohani, tapi juga secara jasmani. Karena itu bersyukurlah dan memujilah. Oke, hari ini renungan kita baca diambil dari Mazmur pasal yang atau nomor 100 gitu ya. Nah ayatnya singkat saja, judul berikutnya adalah Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dengan pujilah dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetianya tetap turun-temurun. Saudara, apa yang membuat kita tuh memuji Tuhan? Apa yang membuat kita tuh bersuka cita? Karena di ayat 1 dan 2 di sini bersorak-sorailah, bersuka lah. Dia punya sorak-sorai. Nah, uh, sebagai perbandingan, mari kita lihat ya. Saya lihat film Vagabond, ya. Nah, saya akan mau menceritakan sedikit tentang cerita serial Korea Vagabond ini ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi dimulai dari adanya persaingan tender pesawat antara John and Mark versus perusahaan yang namanya Dynamic. Jadi John and Mark itu diwakili oleh dua orang ini, yaitu ini namanya Jessica, dan ini namanya Michael Almeida dari pihak John and Mark. Sedangkan dari Dynamic itu adalah namanya Edward Park, ini namanya Edward Park gitu ya. Oke, okay. nah. Si uh, apa namanya, John and Mark itu mengatakan tender ini harus menang bagaimanapun caranya karena kalau tidak menang maka kita berdua akan mendapatkan kesulitan yang sangat sangat besar karena ini calon pembelinya adalah negara Korea bukan bukan main-main ya ini tender pesawat pembelinya adalah negara Korea Selatan. Nah bagaimana caranya? Nah nanti ya. Kemudian di satu sisi disahkan ada kehidupan seorang pemuda, modelnya agak selengean ini ya, namanya Cha Dal Gion. Cha Gion ini adalah seorang daripada instruktur bela diri dan stuntman. Jadi punya keponakan namanya Hun. Ya. Jadi Hun ini ditinggal sama orang tuanya, nggak ngerti kemana, ya toh. kemudian dirawat, ini dari panti asuhan dirawat oleh namanya Cha Gion. Nah, anak ini dirawat oleh pamannya, Jadal Gion ini. Nah karena taekwondo apa gini gitu, suatu saat ada uh, demo taekwondo dari Korea Selatan ke Moroko, ke Maroko gitu ya. Nah sebenarnya anak ini sudah tidak mood untuk ikut, tapi sama si pamannya dipaksakan ikut. Dengan tujuan apa? Ya masa nggak pernah pergi ke negara lain dengan tujuan untuk mendemukan olahraga bela diri Korea Selatan. Akhirnya anak ini berangkat. Anak ini berangkat, ini dengan apa namanya, selalu selfie-selfie nge-vlog ini ya. Ini sudah kecil-kecil sudah jadi vlogger ini ya. Nah, masalah yang terjadi adalah, Anda masih ingat ini? Kan ngomong, apapun yang terjadi harus menang tender. Nah, cara orang ini menang tender itu adalah dengan menjatuhkan pesawat dari Dynamic. Jadi Dynamic itu selain punya pesawat tempur, itu juga punya pesawat yang e, biasa ya, pesawat yang untuk orang-orang biasa bukan pesawat tempur. Nah, orang ini naiknya pakai pesawat biasa. Nah, pesawat biasa yang pesawatnya itu adalah milik punyanya siapa? Dynamic. Dan di dalam pesawat itu ada satu orang teroris ini yang namanya Jerome. Itu eh, naik pesawat. Kemudian terekam oleh anak kecil ini ya, terekam oleh anak kecil ini ya, yang adalah Hun, yang adalah keponakan dari Chadal Gion itu. Nah, singkat cerita, pesawat ini disabotase. Dia keluar dari pesawat. Ini 200 orang meninggal di Maroko. Ininya seperti itu. Nah, yang terjadi adalah keluarga-keluarga daripada orang yang meninggal-meninggal ini kemudian datang ke Moroko untuk melakukan tabur bunga dan pemakaman secara massal. Nah, pada waktu di Moroko, si Cha Dalgion ini pada waktu ke WC ketemulah sama orang ini. Orang ini siapa? Orang ini sama dengan ini. Nah, masalahnya Cha Dalgion ini melihat, loh Orang ini kan ada di pesawat ini. Ini kok bisa selamat? Gimana caranya? ngomong dia meninggal kok. Semua orang ini meninggal. Kau kecuali dia sendiri selamat? Ini gimana caranya ini? Nah, dia mencium adanya konspirasi. Akhirnya ada uber-uberan, kejar-kejaran dan lain sebagainya. Dibantu oleh agen yang namanya Goheri ini ya. Ada Goheri. Jadi Cha Dalgion dan Goheri itu itu bahu-membahu untuk memburu pelaku terorisme di pesawat. Gitu ya. Nah orang ini juga yang perempuan ini kemampuannya itu sebagai agen rahasia juga diremehkan oleh atasannya ini ya. Nah ternyata perempuan ini untuk membuktikan diri, dia itu menyelidiki ternyata si orang ini teroris yang namanya Jerome ini, sama ya orang ini ya, ini kerjasama dengan yang namanya co-pilotnya. Jadi ternyata ada dua orang, ada dua orang ini, ini yang apa? Yang melakukan tindakan terorisme. Gitu ya, tindakan terorisme. Jadi ada dua orang ini. Nah, kemudian yang terjadi adalah co ini lari gitu ya, karena kalau co-pilot ini ketemu sama orang ini ketemu, berarti kan rencana busuk daripada John and Mark itu bisa ketahuan. Loh, berarti kan ini bukan kecelakaan alamiah, ya, tetapi kecelakaan yang disebabkan oleh salah, terorisme. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuan John and Mark melakukan sabotase ini adalah supaya nama perusahaan dynamic di mata masyarakat Korea itu jatuh. Wong pesawat komersil aja jatuh kok apalagi pesawat tempur. Nanti jatuh sekali kan gimana caranya itu. Jadi dia tuh membangun opini publik. Nah, supaya opini publiknya itu tetap terjaga maka si orang co-pilot ini harus tidak boleh balik Korea. Karena kalau dia balik Korea, maka kedoknya semua akan terbongkar. Gitu ya. Jadi ini filmnya seru nih ya filmnya seru sekali. Jadi orang-orang ini, ada orang ini yang namanya Kepala BIN Badan Intelijen Nasional, Sekretaris Negara, Presiden juga punya hubungan dengan kasusnya ini karena ingin berpihak pada uh, John and John and Mark ini ya, yang ini ya. John and Mark ini ya. Terus kemudian dia juga utus pemburu bayaran Semuanya ini diutus supaya membunuh daripada co-pilot ini. Karena kalau co-pilot ini berbicara, buka suara dan lain sebagainya, maka rencana busuk daripada Jessica dan sekretaris presiden akan terbongkar. Saudara kalau saudara teruskan ya film ini gitu ya. Ini ada presiden dan perdana menteri Korea yang juga memiliki keterlibatan kepentingan. Bahkan gambarannya Dapat uang dari kasus-kasus ini, dari tender-tender busuk ini. Oke, okay? nah ini adalah sinopsis kira-kira ya ceritanya film daripada Vagabond itu seperti itu. Sekarang apa kaitannya dengan ini? Tadi kan saya buka dengan pertanyaan ini gitu ya, apa sih yang membuat kita tuh mengucap syukur? Kalau kita lihat film Vagabond ini, yang membuat dia mengucap syukur, wanita ini mengucap syukurnya apa? Tendernya menang. Itu kan membuat uang banyak masuk dari pemerintahan Korea. Bahkan di film itu, pemerintahan Korea sampai harus membuat tambahan anggaran untuk membeli pesawatnya ini. Sehingga pesawatnya Edward Park itu lebih murah sebenarnya daripada pesawatnya yang punyanya John and Mark. Seperti itu. Sampai apa, rakyat itu kan bayar pajak untuk negara. Berarti negara ini menggunakan uang rakyat. Itu untuk kepentingan dari sekelompok orang tertentu. Nah, apakah ini pantas? Bahkan yang lebih menjengkelkan lagi untuk mendapatkan kepuasannya ini, kepuasan daripada orang ini. Dia itu rela membunuh daripada kerabat-kerabat daripada orang ini. Semuanya, dia rela itu membunuh. Dia tidak peduli dengan 200 orang nyawa yang mati di Moroko. Tidak peduli. Apakah itu yang disebut bersuka cita? Jadi dia bersuka cita dengan menghalalkan segala cara. Dia bersuka cita dengan cara membunuh orang lain. Bukankah hal tersebut adalah sesuatu yang membuat hati itu miris. Kok bisa ya ada orang sekejam ini? Kok bisa ya ada orang yang tidak peduli sama orang lain, tapi peduli terhadap dirinya sendiri? Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya, kalau boleh kita bandingkan sama yang karakter Jessica yang di Vagabond ini, Orang ini bukan beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada Mammon, kepada duit. Apalagi orang satu ini, ini kalau nggak ada duit, nggak mau kerja nih. Duitnya dalam pengertian yang kuat gede, gede kalau nggak bisa bayar dia nggak mau jadi pembunuh bayaran, dan itu upahnya harus mahal. Padahal kalau kita lihat ya pekerjaan dia ya nggak sukses-sukses sekali. Ya. Jadi ini contoh orang yang minta bayaran tinggi, tapi hasilnya nggak ada ya mau kayak gini nih. Itu ya. Jadi karena di sini beribadahlah kepada Tuhan. Kalau Jessica tadi beribadahlah kepada Mammon. begitu. Datanglah di hadapan Tuhan dengan sorak sorai. Kalau Jessica datanglah kepada uang dengan sorak sorai. Datanglah ke hadapan uang rampasan rakyat dengan sorak sorai. Gitu kalau Mas, mas 100 ini diibaratkan ke Jessica. Terus saya tiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Saudara, kenapa kok kita harus berbakti kepada Tuhan? Karena yang menciptakan kita, yang memelihara hidup kita, itu adalah dia. Yang memelihara hidup kita itu bukan uang haram. Seperti yang Jessica tadi, bukan uang haram. Terus saya tempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur sekali lagi, tujuan kepadanya, dan pujilah namanya. Saudara, orang ini bingungnya setengah mati, ketika apa, ketika copilot ini ditemukan. Begitu copilot ini bisa bersaksi di pengadilan, habislah daripada orang ini, karena orang ini terbukti melakukan konspirasi. Itu yang terjadi bukan? Orang ini pasti habis. Saudara, kalau saudara menginginkan suatu sukacita yang didapat dengan cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Suatu saat nanti saudara akan terpukul dengan cara saudara sendiri. Ya? Saudara akan terpukul dengan cara saudara sendiri. Nah, Dikatakan terakhir sebab Tuhan itu baik kasih untuk selama-lamanya dan kesetianya tetap turun temurun. Jadi kebaikan Tuhan itu bersifat kekal. Kebaikan Tuhan itu bersifat selama-lamanya. Tetapi harta itu tidak bersifat selama-lamanya. Harta sifatnya terbatas. Apalagi kalau harta diperoleh dengan cara yang tidak halal. Apalagi harta diperoleh dengan membunuh daripada kerabat-kerabat orang yang seperti ini. Dan saya salut pada tokoh yang namanya Chadal dan juga Goheri. Kenapa kok salut? Karena Chadal itu berusaha keras untuk menegakkan kebenaran. Jadi dia itu tidak akan berhenti sebelum kebenaran itu terungkap. Perhatikan baik-baik ya tidak akan pernah berhenti mencari pelaku terorisme sebelum kebenaran terungkap. Sekalipun untuk itu, dia itu harus menderita, jongkir balik, macam-macam lah. Untuk itu dia harus menderita. Jadi dari karakter-karakter film ini kita bisa belajar sesuatu. Contoh misalkan Go Harry, tidak dipercaya oleh bosnya, dipandang remeh. Apakah dia langsung mengundurkan diri Kemudian apa tuh cari gara-gara, cari perkara. Jadi benalu dalam organisasi BIN Badan Intelijen Nasional enggak dia buktikan dia bisa dengan cara mengungkap rahasia ini. Dia buktikan dia bisa dengan cara menangkap daripada orang ini. Ini kan goheri ini belakang ini. Itu ya. Jadi segala segala kekecewaan dia karena dianggap remeh dan lain sebagainya, dibuktikan dengan performance, bukan cuma ngambek, minta hak dan tuntut dan lain sebagainya. Oke, rendungan kita pada hari ini sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.